Pesawat tempur F-16 TNI AU dan F-16 milik United States Pacific Air Force melaksanakan latihan taktik pertempuran udara. 16 pesawat tempur terlibat pertempuran air combat taktik 2V2 yang menyimulasikan penggunaan rudal udara. Taktik pertempuran udara ini merupakan tahapan dari latihan bersama KOPWES 2021 di Lanut Rusmin Nurjadin, Riau. Pada latihan ini, dilakukan manuver replikasi dengan semi-aktif misil, aktif misil maupun infrared misil. Pada latihan air combat taktik 2V2 ini, dilaksanakan dengan 16 sortis penerbangan, 8 TNI AU dan 8 USPACAF, kata Direktur Latihan KOPWES 2021 dari TNI AU, Kolonel Penjajang Setiawan, Rabu, tanggal 23 Juni tahun 2021. Pada manuver air combat taktik 2V2, lanjut Jajang, dilakukan dua skenario latihan, yaitu secara visual atau visual identification, VID, maupun menggunakan sensor yang ada pada pesawat atau identifikasi sensor. Teknik air combat taktik 2V2 ini diperankan oleh dua pesawat TNI AU dan dua pesawat USPACAF secara bergantian. Jajang menjelaskan, air combat taktik merupakan taktik mengalahkan musuh dari jarak jauh. Termasuk mempelajari kelemahan dan kelebihan rudal yang digunakan musuh, agar bisa mengantisipasi setiap ancaman rudal musuh. Air combat taktik adalah mainly beyond visual range, mengalahkan musuh dari jarak jauh. Disimulasikan potensial musuh menggunakan jenis rudal tertentu, baik jenis semi-aktif ataupun rudal aktif, sehingga diperlukan taktik dan strategi menghindari serangan rudal tersebut, karena setiap misil memiliki kelemahan dan kelebihan, ujarnya. Sedangkan latihan visual identification merupakan pertempuran udara jarak dekat. Sementara pertempuran mengandalkan sensor identification dilakukan untuk jarak yang relatif jauh, mengandalkan interrogator yang mampu menghancurkan musuh dengan instrumen yang ada pada pesawat tanpa harus melihat secara visual. Simulasi pertempuran di Langit Pekanbaru ini dilaksanakan setelah kedua angkatan udara melaksanakan Basic Fighter Maneuver dan Air Combat Maneuver 2V1+1 pada hari sebelumnya. Dengan memahami kelebihan maupun kelemahan jenis rudal tersebut, maka setiap penerbang mampu mengantisipasinya. Taktik dan strategi inilah yang dipelajari secara bersama, baik penerbang TNI AU maupun USPACAF, kata Kolonel Jajang.